Welcome to SR Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue bersama Ruby lagi di ORD X House. Gue pingin ganti muffler dari depan sampai belakang si mobil Ford Ranger ini nih. Karena mobil ini sendiri tenaganya tuh boyo banget dan suaranya standar guys. Apalagi sekarang gue disuntik oleh teman-teman yang main diesel. Nah gue pingin mobil ini ada suaranya dan ada penampilan baru nih. Kalau standarnya kan ini tampilannya ke belakang mufflernya. Nah ini pingin gue buat buang samping. Era zaman duluan dan sekarang itu musim lagi. Banyak teman-teman yang main buang samping, contohnya kayak mobil-mobil Fortuner, Innova, nah itu banyak banget yang buang samping. Nah ini kita aplikasikan di mobil ini. Kondisinya mobil ini udah dikerjain ya. Nah ini udah dibuka bagian dari standar knalpotnya. Nih, kalau standar mobil Ford itu ada yang namanya Fomoco. Nih, ini benar-benar standar pabrik dari Ford. Ini kalau kehilangan ini lu sayang nih. Nih nanti kita simpen. Dan enaknya dia walaupun mobil ini panjang nggak nyatu dari depan sampai belakang, tapi terpisah-pisah. Kayak ini resonnya, nah ini tabung belakangnya. Jadi enak nih, ini masih bisa kita masukin bagasi. Dan untuk ini sendiri karena ini mobil bekas tambang, udah berkarat banget nih. Gue bilang sama Mas Adit dari ORD, Mas, gue minta yang pakai stainless dong. Nah ini diaplikasikan nih pakai stainless. Kalau kita lihat dari segi ini nih, ini panjangnya lumayan loh, sekitar 3 meter ada nih. Nah ini gue potong hampir menghilangkan bagiannya sekitar 2 meter. Jadi bagian ini hilang, disambungin dari depan sampai ke tengah, baru kita buang samping sebelah kiri. Nah ini nih, gue pengen buang sebelah sini nih. Nah ini dia, ada ORD exhaustnya. Apalagi ini yang gue minta ada pelangi-pelanginya. Jadi kalau lihat dari samping tuh mobilnya gede, buang samping dan kita masih sopan. Karena buangan anginnya itu ke bawah. Gue nggak pingin nanti ke belakang kena pengendara motor ataupun mobil lain lagi buka kaca, kan cumi-cumi ya. Apalagi cumi-cumi ini diesel ini lebih kayak asapnya lebih ngebul. Tadi udah sempat digeber juga, itu ada ngebul dikit. Apakah suaranya berubahnya drastis? Penasaran? Saksikan terus. Nah, kali ini udah ada Pak Haji nih. Sehat Pak Haji? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mobil udah dikerjain, udah saya tadi gue udah kasih lihat Pak Haji. Udah. Stututu. Stututu. Sekarang. Nah, Pak Haji, ini mobil apa aja sih Pak Haji yang digarap nih Pak Haji? Jadi ini Ford Ranger kan ya? Iya benar. 2200 ya. Iya betul. Turbo. Kalau diesel turbo ini kan memang sekarang lagi apa namanya racunnya tuh cumi-cumi darat. Cumi-cumi darat, lagi hype banget nih. Kalau nggak jadi cumi-cumi kan kurang dong. Benar. Nah jadi kita bikin full system yang free flow. Free flow. Cuman ada satu yang belum gue buka, katalis. Jadi kalau lu masih pengen kurang lebih ces lagi masih bisa gue buka. Wah tapi ini aja udah paten banget Pak Haji. Ini aja udah paten. Karena kita ngejarin ke acara Makassar juga. Mungkin next dari Makassar, mungkin kalau gue pengen garap lagi bisa lagi Pak Haji. Bisa ya? Bisa diimprove lagi kalau masih ada yang kurang, masih ada yang ini. Jadi belum full sistem banget sih Mas, 90%. 90%. Dari katalis itu bisa dibikin lebih ini lagi, lebih free flow lagi. Tapi ini suaranya ya tadi gue dari rumah dia ngegas-ngegas kedengeran nih. Kedengeran benar. Itu suara itu dia. Gitu-gitunya udah asik deh. Nah, karena ini kan udah lepas si resonan nih Pak Haji. Itu mempengaruhi si karakter mesin apa gimana tuh Pak Haji? Otomatis pada saat bus masuk dia spoolnya lebih cepet. Oh lebih cepet. Lebih cepet dan torsi airnya jadi lebih muncul lebih awal. Top speed juga pasti lebih inian dong, lebih ngejambak di atasnya. Lebih ngejambak. Lu boleh coba ya deh. Nah kalau untuk si mobil Ranger ini kan belum kayak mobil diesel-diesel lain yang belum yang di remap, belum yang di tuning-tuning. Nah untuk si karakter mesinnya sendiri ini ngebul banget nggak sih Pak Haji? Ngebul ini aja udah agak ngebul sih kalau gue bilang ya. Tapi memang mungkin karakter basicnya dari Ranger kayak gini. Saat dibuka masih full system knalpot standar. Iya. Dia kan kredius tuh kan. Areng-areng asapnya tuh kredius di dalam tabung itu. Iya. Tapi pas kita buka tadi itu udah kayak cumi-cumi juga tuh. Iya. Apa sih namanya?
lu bisa ngerasain bener-bener torsi AJ-nya itu nanti di gigi 3 ke atas. Gigi 3 ke atas ya. Ini kan manual kan. Hmm, benar. 3 sampai 4. Jadi makanya itu di tol tuh cumi-cumi itu lebih galak. Lebih galak. Dan mobil ini sendiri teman-teman gue juga banyak bilang karena kalau dilepas rasio itu lebih bertenaga. Iya, karena dia turbo. Turbo itu semakin flow apa dibikin free flow, spoolingnya semakin cepat. Spoolingnya makin cepat. Bukan ngempos malah makin cepat dia. Oh, berbeda dengan mobil bensin NA. Matic. Iya, beda. Kalau itu kenapa, Pak Ji? Kalau yang bensin NA. Kalau NA dia butuh airspeed. Oh. Airspeed gede. Jadi harus ukurannya harus kita sesuaikan dengan CC, dengan transmisi Matic atau manual. Tapi kalau turbo itu enak banget deh. Kita bikin free flow cuman nggak pakai yang diameter gede-gede juga. Diameter ya paling kita naikin setengah in dari 2 kan ke 2,5 sekarang nih. Bener. Kayak nah, gitu. Contohnya kayak mobil si Amoy kemarin itu yang Dr. Rester. Iya. Itu kan tetap dia pasangin ada resonator. Bukannya free flow banget ya, karena mobilnya karakternya Matic. Ya. Kita harus bikin airspeed juga supaya pada saat dia perpindahan gigi itu torsinya masih ngisi terus. Itu. Nah, itu gua kurang tahu akhirnya tahu nih dari Pak Haji. Iya, ini beda kalau Matic dibanding dengan mobil manual apalagi turbo kayak begini. Iya, beda. Nah, kalau untuk Amoy kemarin nih. Juara. Amoy kemarin kalau enggak salah dapat juara 3. Dua piala dia. Dua piala, Pak Ji. Dua piala, satu lagi juga. Oh, itulah itu kolaborasi antara ORD dan Tuningkan. Tuningkan. Pakai pelek HSR. Juga pakai HSR. Pelek HSR sih dipakai drag semua. Nah, nanti kan itu mungkin bakal kita tanya deh, Pak Ji ya. Gimana reaksinya? Ketemu ya. Kemarin kan belum dapat. Ngejebur, kecepatan mobilnya kekencengan. Kejebur, kebablasan. Kebablasan kekencengan. Nah, dia kemarin podium. Kasih tahu podium, si wah keren. Nah, Pak Ji, selain mobil ini banyak nggak sih teman-teman ganti yang disel-disel di sini nih, Pak Ji? Banyak, Innova, Fortuner, Pajero, ya rata-rata itulah yang dimodif-modif ya. Tapi pernah juga ada diesel Porsche. Porsche? Nah, Porsche apa dit? Kemarin tuh dit ya, yang V8, mesin V8 itu juga gue baru ngerjain tuh itu sih galak sih. Galak ya. Jadi selain mobil-mobil yang banyak di jalanan itu Porsche juga sempat ada. Terus ada lagi. Oh ya, mobil Mas Harun juga di sini. Ya, Porsche banyak. Ya, di diesel dia kan. Jadi kita juga memang diesel ya memang lagi tren sih sekarang lagi kan. Lagi tren. Apalagi Pak Haji ini sudah punya BMW diesel. Oh, benar. Iya, ada BMW diesel kita ada. Dan kalau untuk teman-teman sekalian, kalian boleh searching nih. Pak Haji ini udah lama banget main di bagian engineering untuk bagian knalpot Pak Ji ya. Nah, itu perbedaan dari zaman dulu sampai sekarang tuh apa sih, Pak Ji? Kita cerita kilas-kilas balik nih. Kalau dulu itu ya keterbatasan ya, banyak ya. Teknologi mesin las juga belum seperti sekarang. Kan dulu masih las listrik, las karbit, kalau sekarang udah ada TIG welding. Dan terus mobil-mobil juga sekarang lebih gampang plug and play. Kayak dulu kita semua mobil pasti Honda Jazz tuh header semua gitu kita bikinin satu-satu. Tapi kalau sekarang kan downpipe, cuman buka 4 baut, cekrek, pasang. Banyak lebih simple lah kalau sekarang. Simple kalau sekarang. Terus juga mobil-mobil yang sekarang, jadi gue ngikutin tren terus nih. Electric hybrid sekarang kan lagi ini. Kita juga riset di mobil Honda CR-Z kayak gitu. Terus ada lagi yang punya Great Auto kemarin tuh Zenix. Innova Zenix. Itu juga Pak Haji ngeriset lagi kita untuk mobil itu. Kita develop juga exhaustnya. Wow. Gitu. Padahal kan itu mobil hybrid ya, belum tentu knalpotnya bakal diganti orang, tapi Pak Haji udah ngeriset. Udah kita jajan mobil itu. Nah, nanti boleh Pak Haji kalau udah jadi risetnya si Zenix boleh kita kasih lihat. Siap. Kita review gimana suara mobil hybrid diganti mufflernya. Kita bawa deh ntar ya. Oke, Pak Haji. Berarti ini udah selesai. Siap gas ke Palu ya lu? Gua bakal ke Makassar. Makassar, gokil. Makassar, nanti kita bakal menjelajah sedikit ke daerah-daerah sana lah. Indonesia Timur cuy. Yoi, kemarin kita ke Bali, Pak Ji. Nggak ikutan sih ke Bali kemarin. Iya, kemarin gua lagi ada orang tua sakit. Oh iya, nggak apa-apa. Standby next, gua. Nanti ke Sumatera insya Allah abis pemilihan. Abis Pilpres ya? Pilpres. Oke. Kita sikat ya. Sikat tugas Polda. Oke, thank you, Pak Ji. Hati-hati lagi. Di jalan ya. Yoi, Pak Ji. Ini udah selesai dari ORD Exhaust, sekarang kita tes. Ini enak banget, tenaga jadi lebih ringan. Nih, tuh. Tuh, ada bunyi bersinnya. Nih. Wede, ini gue suka banget nih. Tuh. Ini gigi 4 loh, bumper ketiga.
cepet naik lah 100 ya. Senang banget akhirnya si Ruby suaranya udah beda banget, udah jauh, cuman ganti muffler sama ngeplongin ngebuang si reson doang bisa hasilnya seperti ini. Nah teman-teman sekalian, kalian wajib follow Instagramnya SRW Lasorjina Servos dan RDX House. Segitu dulu video gua kali ini, jangan lupa di like, subscribe dan di komen untuk depannya, jangan di skip. Gua Sultan pamit dulu, ingat velg, ingat SR.